Stop. Assalamualaikum. Ya. Anak muda. Dua. Ayo, mari Mas. Pak, punya sekarang berapa usia? 23. Nah, enggak. Kok kuningnya oke. Udah, sip. Jadi Buya sama siapa aja di rumah? Ya, dengan Nyonya. Ini Mas, setengah biskuit. Dia 5 Aceh. Enggak, biar saya jadi wakil ketua DPR. Ternyata maju, bukan pinternya Bu ya. Tapi jabatannya. Sebagai politisi, saya banyak dimarahi. Politisi harus melakukan evaluasi atas peran-peran yang selama ini dilakukan. Makanya melalui pimpinan MPR, saya akan mengajak dialog seluruh teman-teman partai-partai untuk mencari format kebangsaan yang lebih sesuai dengan asas-asas yang ada di dalam Pancasila kita. Ini sebagai cawapres juga harus juga. Ya, saya mohon doanya kepada Buya, kita menyiapkan diri, siapa tahu bangsa ini memang membutuhkan. Tapi sampai hari ini, PKB sebagai bagian dari koalisi pemerintah masih istiqomah, masih konsisten bersama Pak Jokowi. Moga-moga bisa terus. Ada ancaman kalau tak cawapres gagal, PKB akan mencabut dukungan seperti itu? Ya, itu pendapat-pendapat pribadi dari pengurus-pengurus PKB banyak. Yang mereka rata-rata apapun makanannya, yang penting teh botol Sosro minumannya. Siapapun capresnya, yang penting wapresnya PKB, gitulah kira-kira gitu. Ada pendekatan dengan Gerindra, Pak? Dengan semua kita bicara, dengan semua partai kita bicara. Siapa wakili Pak Prabowo? Ya itu ada yang pendapat seperti itu, tapi sampai hari ini belum pernah ada pembicaraan itu. Terima kasih semua, Mas. Pak, terima kasih mau nunggu ya. Terima kasih semuanya. Ya.